Kita dah tak cakap pasal salju rindu di bumi Auckland lah, kita cakap pasal you pula sekarang ni. Hai, good. Okay, nak cakap pasal saya eh? Pasal apa? Apa yang nak di-share? Tak ada apa nak share pun. You sure? Ya. Okay. Wah, bahaya ni. Saya jadi nervous sekarang ni, asal lah. So tak ada apa orang kata nak share benda-benda yang kita dengar-dengar, bau-bau tak ada eh? Dapat tahu dari mana eh? Tak ada, saya sekarang okay, alhamdulillah. Saya tak ada nak cerita apa-apa pun. Cuma... Ini buat hal lah. Tak ada, semuanya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Goyang-goyang tu biasa. Biasalah tu kan, hidup kan. Kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah kan. Tapi orang kata dalam kehidupan ni kita nak ketenangan, tapi tenang je tak boleh juga sebenarnya, Kudi. Betul. Betul tak? Ha, tenang je tak boleh, tapi jangan disangka air yang tenang tak ada buaya. Betul. Buaya lah ni sebenarnya. Kan? Bukan pasal buaya. Saya dah naik berpeluh ni. Saya tak tahu apa yang korang tengok lah kan. Mungkin ada orang share bukan-bukan kan. Saya dapat banyak benda yang negatif-negatif pasal diri saya juga kan. Tapi kerjaya saya alhamdulillah okey. Saya tak tahu lah macam mana orang tanya saya pasal benda-benda ni. Tanya, family okey ke? Family okey ke? Asal soalan-soalan tu timbul lah. Bila ada yang cerita-cerita sebegitu, orang kata tak sedap didengar lah. Bukan daripada you sendiri. Macam sekarang ni bila ditanya pun you tak tahu macam di mana sumber yang tepat tu. Saya tak tahu. Saya sangat-sangat takut. Saya tak tahu macam mana orang dapat tahu. Ya, hal dalam kain kan. Hal dalam kain macam mana orang dapat tahu. Kalau orang dalam kain sendiri buka, mungkin lah kot kan. Dan mungkin bercerita kepada orang lain, orang lain yang tolong buka kain kan. Itu dia. So saya nak nasihatkan lah kepada orang-orang sebegini ya, jaga hal kain sendiri. Kodi, ibaratnya macam ni lah. Orang kata dalam melondihkan kain orang, kain sendiri sebenarnya terlondih. Sebenarnya macam ni je cerita dia. Engkau jaga je kain kau. Sebab apa? Kain kau ni tak terbuka lagi tau. Kau tunggu bila Allah dah buka kain kau, masa tu kau baru sibuk nak cari kain untuk tutup diri kau. Sekarang ni aku nak bagi tahu satu benda je. Jangan sibuk hal rumah tangga orang. Cermin diri sendiri dulu. Sebab cermin kat rumah kau, aku rasa tak ada. Kau bagi tahu aku, nanti aku tolong belikan. Mungkin orang anggap Kodi ni walaupun luarannya nampak ganas, gangster, dalam hati tu ada taman. So senang untuk dipijak-pijak sebenarnya. Kodi terus terang cakap eh, dulu kita ni zaman-zaman yang jahiliah lah orang kata kan. Jahiliah. Sekarang ni kita nak macam tu lagi kan. Kita tak nak sibuk marah-marah dah. Kita dah tak nak biadab dengan orang. Kita tak nak ada perangai. Akan datang efek family, efek orang lain. Kodi tak nak benda tu jadi. Bila engkau buat macam ni, cerita dia kau jangan usik lah. Engkau pun kenal aku. Bukan kau tak kenal aku kan. Engkau kenal aku daripada dulu. Cuma sekarang ni mungkin aku dah tak macam dulu kan. Kiranya you tahulah adanya gunting dalam lipatan. Ya, betul. Dia memang baik lah. Kawan sendiri kot. And siap post bukan-bukan pasal kita. Post pasal rumah tangga kita. Buka aib kita. Eh. Saya sangat-sangat tak suka benda tu. And kalau aku buka aib engkau ni, kau tak habis ni. Konsepnya macam biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Konsep saya macam ni je. Biar orang buat kita, tapi jangan lebih-lebih. Okay, jadi orang kata untuk menutup lah mulut-mulut busuk di luar sana tu, apa yang mungkin boleh jelaskan lah daripada side you sendiri? Saya nak cakap supaya korang semua tak payah ambil tahu pasal hal rumah tangga orang, atau hal family orang, atau hal adik-beradik orang. Kau jaga je hal engkau. Hal engkau pun kau tak terjaga ni. Apa kau sibuk pasal cerita orang lain ni kan? Alhamdulillah sekarang dalam keadaan yang insyaAllah baik lah kot. Itu doa yang baik-baik je lah. Masih ada sinar tu atau macam mana? InsyaAllah ada sinar. Saya doa yang baik-baik je lah. Tiap-tiap malam sekarang cakap dengan Tuhan ni, minta doa dengan Allah supaya dapat jalan yang baik-baik. And kalau tak ada jalan pun, tunjuklah jalan yang apa yang terbaik. Itu je lah.